Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi ada di kegiatan khataman dan imtihan SDIT Cahaya Fikri. Ikutin keseruan kita, jangan lupa like video dan subscribe. Seperti ini ruangannya teman-teman, registrasi. Nanti ayah bunda yang menghadiri kegiatan ini mengisi daftar hadir di sini. Kemudian ini kita sudah siapkan snack untuk orang tua murid dan juga ananda yang mengikuti khataman dan imtihan. Seperti ini dekorasinya, yuk ikutin keseruan kita. Kita langsung masuk ke sini aja. Ini adalah lorong yang nanti akan dipergunakan untuk prosesi khataman dan imtihan oleh para peserta. Ini tempat duduk ayah sebelah kanan, lalu sebelah kiri adalah tempat duduk ibu. Seperti ini panggungnya. Panggung seperti ini cantik, banyak bunga-bunganya. Oke, kita menuju ke tempat sini. Nah, dari depan itu tampak seperti ini. Ini susunan meja kursinya berjarak. Jadi live ya, yang ada di rumah bisa mengikuti kegiatan ini dengan nonton secara live. Itu saja keseruan kita hari ini. Bismillah, mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Asbab Fadlal Mantan, putri dari Bapak.
keahlian di mata putra dan ibu umum dunia. Ananda Aisyah Az-Zahra, putri dari Bapak Abu Bakar dan Ibu Ratri Wulandari. Ananda Gevira Karima, putri dari Bapak Haryanto dan Ibu Widarwati. Ananda Zahra Akila Sofia, putri dari Bapak Asrullah dan Ibu Sutra. Ananda Adia Nur Alula, putri dari Bapak Yudho Sugiyarto dan Ibu Novi Aryani. Ananda Hilyatul Aulia Zidki, putri dari Bapak Hasanullah dan Ibu Herlina Siregar. Ananda Alivia Reza Syabira, putri dari Bapak Syahrudin N dan Ibu Fatmawati. Ananda Aisyah Akila Latif, putri dari Bapak Samsul Rizal dan Ibu Enalfa. Ananda Atyanti Aprila Aurelia, putri Bapak Asriandi dan Ibu Hardianti. Ananda Kalila Naziha Faturrahman, putri dari Bapak M. Muhammad Haris Faturrahman dan Ibu Gita Radia Maitsalia. Ananda Milza Amika Sandi, putri dari Bapak Sandi Ahmad dan Ibu Mulyati. Ananda Laura Sahya, putri dari Bapak Naga Effendi dan Ibu Irna Rahmawati. Ananda Bibi Sawa Konita Alfadunisa, putri dari Bapak Anwar Ghazali dan Ibu Hanawati. Ananda Ashifa Ayubi Meka, putri dari Bapak Edi Sianto dan Ibu Asti Astrida. Ananda Anida Azmi Rania, putri dari Bapak Rudi Ayani dan Ibu Siti Marwah. Ananda Aura Nafisa Rayani, putri dari Bapak Taufik Akbar dan Ibu Nadia Alwira Arifah. Ananda Gadisha Maika Afilia, putri dari Bapak Baharudin dan Ibu Islam. Ananda Piara Asia Pengunada, putri dari Bapak Muhammad Nur Solusi dan Ibu Sri Ariana. Ananda Hana Tazkia Ramadhani, putri dari Bapak Sebu Bakri dan Ibu Enta Hayati Bilatama. Ananda Afifah Nurul Khairani Alifia, putri dari Bapak Sulaiman dan Ibu Rasnawati Rais. Ananda Halisa Elvina Syarif, putri dari Bapak Syarifuddin dan Ibu Esti Purnaningsih. Ananda Malika Rehanul Adrina Putri, putri dari Bapak Adriani dan Ibu Darna. Ananda Kulita Anik Muklim Harimuan, putri dari Bapak Ridwan dan Ibu Aswati. Ananda Maiza Nolia Safa, putri dari Bapak Hexon Setiono dan Ibu Dinda Yanti. Ananda Afisa Diasa Rafana, putri dari Bapak Hendra Sujana dan Ibu Rahma Dania. Ananda Aida Naila Fitrian Putri Ganesha, putri dari almarhum Bapak Reval Ganesha dan Ibu Endang Rahmawati. Ananda Syarifah Najwa, putri dari Bapak Said Idrus Faisal dan Ibu Indah Purnama Sari. Ananda Haifa Syafra Awangini, putri dari Bapak Feriando dan Ibu Harini. Ananda Naura Al-Fakira Ipanani, putri dari Bapak Ivan Turi dan Ibu Malilul Faiza. Ananda Naima Fahira Ardiba, putri dari Bapak Ardi Ferdian dan Ibu Buri Krian. Ananda Zakia Zafarani Pokani, putri dari almarhum Bapak Bambang Krianto Prosetyo dan Ibu Yuli Mariani. Ananda Nesha Fadilah Hakim, Ibu Krisno dan Ibu Nurka Citanya, dari Bapak Muhammad Irfan dan Ibu Arwana. Ananda Dian Ahdan Syarif, putra dari Bapak Syarifuddin dan Ibu Dwi Esti Purnani dan Ibu Nadiana. Ananda Muhammad Nur Robani. Ananda Fauzan Rizki Ramadan, putra Salman Faris, putra dari Bapak Untung Susilo dan Ibu Ririn Puji Rahayu. Ananda Ahmad Supriyadi Bisma, putra dari Bapak Irwan Arbain dan Ibu Andi Wahyumu. Ananda Gaisan Al-Khalifin Abdul, putra dari Bapak Abdul Asdaluddin dan Ibu Nur Syamsin. Ananda Ahmad Safis Kamilullah, putra dari Bapak Sufi Mulyana Anwar.
Ananda Muhammad Rayyan Al-Fariji, putra dari Bapak Abu Bakar dan Ibu Ratri Wulandari. Ananda Muhammad Awansyah, putra dari Bapak Adriansa dan Ibu Nirwana Janu. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tuntutan dari Bapak Wali Kota Bontang, Bapak Basri Rasel. Kepada Bapak, kami silakan. Anak-anak yang soleh dan soleha, luar biasa. Anak sekalian, banggalah karena mampu menyelesaikan apa yang telah diberikan kepada guru-gurumu. Dan banggalah. Tajwid, hukum dan sukun, 1, 2, 3. Hukum dan sukun adalah 5, 5. Intan, alki, idobom, dibunna, idobom, dibagunna, ikola, berimpa, hakimi. Intan, alki, iyalan, sukun adalah 5, bertemu salah satu huruf. Mereka, poin, poin, bahkan, banyak, manah, positif, kita, wakola. Idobom, dibunna, iyalan, sukun adalah 5, bertemu salah satu huruf. Ya, cukup. Berikan aplaus dulu. Hukum mim sukun, 1, 2, 3. Hukum mim sukun dibagi 3. Intan syafawi, idobom miswi, impa syafawi, intan syafawi. Iyalah mim sukun bertemu huruf selain mim dan bak. Contohnya, wa'an, umta, amuna, alaihim, hafizuna. Idobom miswi, iyalah mim sukun bertemu huruf mim. Contohnya, wa'an, umma, yaudu. Ya, cukup. Huruf kol-kolah, 1, 2, 3. Huruf kol-kolah ada 5. Kol-kol, kajim, dal, kol-kolah dibagi 2. Kol-kolah surah dan kol-kolah surah. Kol-kolah surah ialah huruf kol-kolah yang menengah asli. Contohnya, ya kol-kolah una, yutofi una. Kol-kolah surah ialah huruf kol-kolah yang artinya mendatang. Disebabkan di beberapa kol-kolah yang banyak. Izawa, obal, wakumnya, izawa, obal, muridun, wakumnya, muridun. Cukup. Hukum mat, 1, 2, 3. Mat Farmi, 1, 2, 3. Farmi dibagi 13. Membagi mutasir, matain, mutasir, matain, disukun, matiwat, matilah, mabadah, matakir, matrin. Matalari, matakolah ini, 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 matakolah ini, matakolah ini, matakolah ini, matakolah ini, matakolah ini. Karena derajat seseorang itu akan diangkat sesuai dengan ilmunya. Al-ilmu nur. Ilmu itu seperti cahaya. Saat ini anak-anak ini mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbanggalah sebagai orang tua mempunyai anak seperti mereka. Baik, kita akan tes anak. Siapa yang tidak melihat pesan, silakan tes. Atau ada yang duluan? Sebelum saya, ada yang tes langsung? Tidak dulu.
sih. Yang enggak melihat Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau yang kecil atau yang besar? Yang besar. Yang besar. Yang besar, badannya besar, nanti akan ditunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Muhammad Awansyah, putra dari Bapak Adriansyah dan Ibu Nirwana Jana. Bapak Adriansyah dan yang hadir saya nomor 11. Yang mana? Lihat situ apa sana? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablihā ummatun litatluwa 'alaihimul ladzi. Dibaca pendek. Kalau dibaca panjang salah. Dan ilmu itu tidak boleh kita lihat siapa orangnya. Kalau itu ilmu kebaikan, wajib kita terima. Apalagi ini Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada berapa? Ada 5. Ini sudah dikuasai yang berarti. Dan ini harus dibaca pendek. Berikutnya, sekarang tajwid. Arsalna al, apa hukum bacaannya? Yang dibaca tadi. Kenapa? Karena kasra di dalam huruf fathah. Coba diperhatikan karena sukun di dalam huruf fathah. Iya. Ada berapa yang dibaca? Hukum ra ada berapa? Ada 2. Coba berikan. Kalau yang dibaca takfir fathah tanwin robbana basiron roduma roduma tanwin ruziqona khabirun sukun di dalam huruf fathah terutama marhaban yursilu rasukun didahului hamzah wasol irjami warhamna. Ya cukup. Berikutnya fi. Kenapa? Karena mat bertemu huruf hamzah bertemu huruf alif yulin dan ada berapa huruf mat? Huruf mat ada 3. Coba sebutkan. Alif waw ya. Seratus. Kami minta maaf kepada kedua orang tua kalian, pada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendampingi kita dan mudah-mudahan di surga Allah Subhanahu wa taala. Pada para ustaz dan ustazah, silakan anak-anak masuk ke dalam bersama untuk maju. Sayangmu
ada Baba. Kepada peserta terbaik. Dan insya Allah akan diumumkan langsung oleh koordinator Al-Quran kita, yaitu Hamdan wa syukurunillah, salatu wassalam amabad. Ayah bunda, teman-teman guru Al-Quran dan guru kelas dan semua staff Yayasan SDT Jaya Fikri, perwakilan yayasan yang kami hormati, dan anak-anakku sekalian yang kami cintai. Insya Allah inilah di Ustaz. Gak tahu kan? Ustadz sudah pegang nama-namanya. Baik, kan? Jejejeng, jejejeng. Terbaik tiga. Untuk Fatamat dan Al-Quran SDIT Cahaya Fikri Metode Ummi. Terbaik tiga adalah Ustaz tak bisa baca tulisannya. Ananda Az-Zahra Febriani Mahendra, putri dari Bapak Hendra dan Ibu Mutifa Fina Yudhiyati. Kepada Ananda, monggo naik ke depan. Tentu orang tuanya kita undang naik ke depan. Terbaik dua. Jejeng jejeng. Ananda Hilyatul Aulia Sidki, putri dari Bapak Astra dan Ibu Erlina Siregar. Pada Ananda dan Bunda atau Ayah, monggo dampingi Ananda di atas. Terbaik satu, khataman dan imtihan tingkat tertil tahun ajaran 2021-2022 metode Umi SDIT Jaya Fikri adalah siapa? Khalila Najiha Faturrahman, putri dari Bapak Aris Faturrahman dan Ibu Gita Raditya Meitaria. Kebetulan Ananda ini sedang sakit. Kita doakan sama-sama syafaatillah untuk Ananda. Sudah juara satu terbaik untuk kali ini, diwakili oleh Ustaz Anik selaku pendamping Ananda setiap hari mengaji. Kepada Ustaz Anik kami persilakan. Kami mohon kesediaan Ustaz Raya untuk memberikan terbaik tiga dulu. Ustaz, terima kasih Ustaz. Kami mohon kesediaan perwakilan yayasan Ustaz untuk memberikan terbaik dua.